Oke, teman-teman, Pak Itam lagi sama YouTuber terkenal, teman-teman. Siapa? Noris Casper. Amin, terkenal, amin. Nah, jadi teman-teman, ikutin terus ya perjalanan Pak Itam, lepasin Pak Itam bersama channel YouTube-nya Noris Casper. Dan buat kalian juga yang hobi merpati, jangan lupa di subscribe channel-nya Merpati Pak Itam. Buat kalian selalu ikutin lomba, event, semua ada di sana, lengkap banget. Like, comment, and share. Nah, Pak Itam lagi collab nih sama Yuka Ayah Ibrahim. Oke, okay. Ya, terima kasih Lovar, selamat menikmati semuanya. Terima kasih, Pak Itam, tau gak sih, lombanya itu banyak banget. Nanti Pak Itam akan keliling Indonesia. Coy, jumpa lagi dengan Pak Itam. Di mana? Betul, di Merpati Boy Bandung. Kebetulan Pak Itam ketemu sama adik-adik dari Merpati Boy yang ada di Bandung ya. Kita akan coba tanya-tanya. Sebelum kita main, kita akan coba review dulu Merpati adik-adik itu. Ya, oke, okay, ikutin terus ya. Kita akan coba tanya-tanya Merpati Boy. Wah, udah kumpul nih Merpati Boy. Halo. Jumpa ya. Alhamdulillah nih Pak Itam ternyata tahu katanya pas tadi kita ketemu ya di pembelian Merpati itu kata tambah. Nah, teman-teman Merpati lover yang ada di Bandung, terutama Merpati Boy. Nah, di depan Pak Itam ini adalah Merpati Boy yang lagi sedang bersiap-siap sebelum kita bertanding. Tapi kita akan coba mereview Merpati-Merpatinya. Oke, okay, Pak Itam mau tanya-tanya dulu. Kamu dengan siapa namanya? Abeb. Abeb, kalau kamu? Kakak. Kalau kamu namanya? Linggo. Linggo, kalau kamu? Ilmi. Nah, jadi ini adalah 4 Merpati Boy yang ada di Bandung ya, teman-teman ya, perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kita akan coba mereview Merpati-Merpati mereka nih. Kita lihat ya. Nih, ini saat pertama punya siapa? Abeb. Abeb dulu. Nah, teman-teman bisa ngeliat ini adalah Merpati Abeb warna apa nih, Beb? Kelab. Ah? Blanko. Katanya blanko ya kalau di sini. Waduh, tuh teman-teman ya. Wah, nih kita lihat. Coba liatin. Yuk kita review dulu punya Abeb. Liatin matanya, Beb. Nah, teman-teman bisa ngeliat. Ini kita lihat Merpati Boy Bandung ya. Salah satu Merpati Boy Bandung punya Merpati. Kita akan review dulu sebelum kita tandingkan. Warnanya apa tadi? Blanko. Blanko dengan mata apa tuh, Beb? Mata jagung, mata jagung itu kayaknya. Coba liatin larnya. Kita liatin merpatinya sebelum kita tandingin nih sama bocah-bocah nih. Kita liatin. Tuh teman-teman ya, bagus banget. Satu lagi. Kita lihat. Ini kita mencoba untuk review supaya teman-teman pada tahu banget kalau di sini ada Merpati Boy yang ada perbatasan Bandung dan Cimahi itu. Lihat ininya. Aduh si adik. Halo, kamu mau masuk YouTube? Oh nggak tahu dia. Coba liatin itunya. Ininya apa? Capit udang. Coba liatin, coba diituin, diituin, coba tah tuh. Wah, ada ringnya, itu ring apa? Gak ada namanya, jadi cuma hanya itu aja ya. Oke, tadi siapa namanya? Abeb. Sekarang kita ke kakak. Tadi teman-teman bisa ngeliat di video sebelumnya Pak Itam sudah mereview teman-teman mereka tukar tambah di Cimindi tadi. Nah, kita lihat sekarang kakak ya. Kak, mana kak merpatinya? Warna apa kakak? Yang jantannya aja kak? Nah, pegangin itu ya. Coba liatin. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya. Ini adalah merpati warna kelabu ya. Kelabu dengan matanya. Coba liatin matanya. Mata jagung juga ya. Kayaknya di Bandung itu kebanyakan merpati tinggi jagungan ya. Jagungan merpatinya, matanya jagung. Coba liatin matanya kakak. Tuh, coba liatin tuh. Nih teman-teman ya. Oh iya lupa. Tadi siapa namanya? Abeb. Nama merpatinya siapa, Beb? Jablay. Wah, Jablay teman-teman. Karena kayaknya kalau main di lapak dia bisa lompat tali kali ya. Makanya dinamain Jablay ya. Oke, sekarang kita ke kakak. Tadi matanya mata jagung. Liatin larnya kakak. Buka aja. Nah, kita ini adalah proses sebelum kita bermain ya. Kita coba melihat merpati-merpatinya. Oh, bagus juga ya. Karena sekarang hari Sabtu. Jadi benar-benar ini ya. Kok bisa dia mau? Padahal ini kan jantan tuh. Liatin. Ada ringnya nggak? Ada. Ada apa namanya tuh? Nggak ada nama. Nggak ada nama yang jelas. Teman-teman tahu banget kalau... Ada ya, biarin aja. Jadi kalau yang pada tahu nanti bisa tebus ke kamu. Siapa tahu mau bayar 10 juta ya. Nih teman-teman ya, ini merpati kakak. Siapa namanya kak jadinya? Kasih. Jamal. Hah? Jamal. Jamal? Iya. Hah? Jamal? Oke, okay, siap. Dari kakak kita akan ke Ilmi ya. Ilmi. Nah, teman-teman bisa ngeliat. Ilmi juga adalah Merpati Boy yang sebelum videonya. Kalau teman-teman bisa ngeliat tadi, kita coba review dan tukar tambah ya. Nah, ini mana jantannya? Mi?
warna tritis ya. Tritis tuh, teman-teman bisa ngeliat ini warna tritis. Halo, kamu kok diam aja? Coba lihat matanya, mata apa? Sama juga ya, jagung juga kayaknya tuh. Coba liatin, deketin Ilmi. Widih, Ilmi ya. Nah, liatin larnya Mi. Kita lihat tuh, larnya dibuka aja. Supaya teman-teman pada tahu merpati boy biasanya tuh pengen suka ngelihat merpatinya kalau kenceng tuh larnya seperti apa gitu katanya. Satu lagi coba. Tuh bisa cicingnya. Itu dia tuh. Oke, siap. Siapa namanya tuh? Mi. Nama merpatinya? Milo. Hah? Milo. Milo, asik. Eh, kamu siapa? Oke, sekarang siapa kamu namanya tadi? Lupa, Pak Hitam. Hah? Nama kamu Linggo. Nah, mana merpati yang go? Merpati kamu mana? Mana? Coba, pegang dong. Pak Hitam pengen lihat. Nih, teman-teman ya. Kita lihat tuh merpatinya. Tuh, liatin matanya. Matanya sama semua ya. Jagung ya, nggak ada yang air. Terus coba liatin larnya. Nah, teman-teman ya. Siapa tadi kamu namanya? Namanya Linggo nih. Itu mah nama bapaknya ya kayaknya ya. Kamu manggil nama bapaknya enggak boleh. Oh, namanya Sueb. Bukan Ucok. Oh, Ucok ya tadi. Enggak boleh tuh. Coba liatin larnya. Nih, kamu biasa main merpati juga enggak? Tuh, coba satu coba liatin. Satu lagi coba. Enggak bisa diam ya? Aduh. Coba lihat. Aduh. Oke, nah Pak Ita mau tanya nih buat kalian-kalian yang main di sini, udah berapa lama kalian main merpati? Kalau kamu berapa lama? Sebulan. Sebulanan. Kamu juga? Ya. Kalau kamu? Ya. Sama. Jadi ini baru. Kalau kamu kayaknya lama deh. Lama. Berapa tahun kamu mainnya? Dari kecilnya, nuletiknya. Sekarang ada berapa jodohan di rumah? Sedikit ya. Oke, baik ya teman-teman merpati boy yang sudah melihat dan menonton ini, kita lagi ada di ini daerah mana namanya? KRS. Apa itu KRS? Gang Ibu KRS. Hah? Gang Ibu KRS. Nah, ini adalah komunitas merpati yang ada di Bandung. Jadi, tempatnya ini perbatasan antara Bandung dan Cimahi ya. Oke, ya, teman-teman yang sudah melihat dan terima kasih untuk supportnya Pak Hitam sama teman-teman merpati boy yang ada di sini. Baru kita akan bikin konten lagi tentang permainan merpati. Oke, kita pamit dulu. Dadah!